Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, pemirsa semuanya dengan channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik ataupun solusi bagaimana caranya supaya antena TV kita, antena TV digital ya, terutama untuk sekarang ini kita sebut sebagai antena TV digital, supaya awet sekali ya dan tahan lama. Bahkan saking awetnya, kemungkinan teman-teman semua atau kalian semua tidak perlu beli antena untuk seumur hidup. Semoga saja bisa seperti itu. Oke, hanya dengan barang ini. Ini namanya lem bakar. Nanti kita manfaatkan untuk membuat antena supaya lebih awet dan tahan lama, bahkan dari terjangan hujan, angin, panas, dan badai. Dengan seharga Rp2.000 saja, mungkin pemirsa semuanya, teman-teman semuanya tak perlu lagi beli antena untuk seumur hidup. Oke, ini saya contohkan. Ini adalah sebuah dipol antena ya, atau lebih dikenal di bahasa teknisnya driven. Karena sebuah antena UHF biasanya terdiri dari sebuah reflektor, driven, dan direktor. Dan ini adalah bagian utamanya yang sering disebut dengan dipol di pasaran atau dipol UHF. Kalau sekarang disebut dengan dipol antena digital. Oke, seperti ini contohnya. Ini adalah sebuah dipol antena digital dengan merek Yamakawa. Oke, kembali ke antena yang sudah rusak ini. Ini sebenarnya dari pemasangan awal pertama memang sudah betul untuk urutan kabelnya, namun tidak ada proteksi sama sekali. Karena ini adalah bahannya dari plastik, tutupnya juga dari plastik. Begitu kena panas, hujan, bertahun-tahun tentu saja akan hilang. Dan akhirnya terjadilah karat di antara koneksi antara kabel dan antenanya, sehingga lama-lama tidak connect dan gambar menjadi tidak jelas. Maka dari itu saya akan membagikan trik bagaimana caranya supaya antenanya awet. Oke, untuk awal pasang biasanya cuma seperti ini ya pemirsa ya. Kita pasang seperti ini, simple saja biasanya. Hampir semuanya memasang antena memang seperti ini. Oke, cukup seperti ini, dijepitkan di sini biasanya. Ya, dan sudah cukup. Ini dirapihkan, kita potong. Baut kita kencangkan seperti ini. Oke. Ini adalah cara yang betul. Memang betul ya, tidak ada salahnya seperti ini. Pada awalnya memang seperti ini sudah bagus, gambar juga bagus, tidak terjadi masalah. Itu karena belum terjadi hujan, angin, panas, dan lain-lain yang menerpa antena ini. Meskipun kita tutup seperti ini bahannya plastik, lama-lama kehujanan, kepanasan, dan jebol, ini hilang. Seperti ini kasusnya ya. Ini hilang, sementara tidak ada pelindung lagi di sini sudah. Maka terjadilah rusak antena ini dan kita harus beli lagi. Dan untuk mencegah hal itu, kita akan berbagi triknya. Simak baik-baik. Dan seperti ini juga ya. Oke, di sini juga ini kabel serabutnya kita pasang di sini sudah betul. Dan kabel tunggalnya kita pasang di sini sudah betul. Di sini ada tulisannya kawat dan di sini ada tulisannya serabut. Sudah betul semua, tidak ada yang salah. Dan kita cek pakai multimeter pun semuanya sudah terhubung baik. Namun seperti tadi ceritanya sama saja ya. Kalau kita membiarkan seperti ini, kita tutup lalu kita pasang di antenanya dengan ketinggian yang lumayan, terkena angin, panas, hujan, badai dan lain-lain, semuanya akan berakhir buruk seperti ini. Oke, langsung saja. Tipsnya adalah dengan melakukan pengeleman secara merata seluruhnya di bagian permukaan antena ini. Oke, untuk metode pengelemannya saya sarankan untuk menggunakan solder yang sangat panas dengan pengaturan panasnya seperti ini. Ini kita bisa naikkan panasnya sampai 130 watt. Oke, solder ini 30 sampai 130 watt ya. Atau dengan solder yang lainnya, yang penting panas. Karena semakin panas lem ini terbakar, maka akan semakin merekat kuat di antena ini dan daya tahannya akan semakin lama. Oke, buat pemirsa semuanya, teman-teman semuanya yang nggak punya solder, cukup murah saja, pasti punya korek ya di rumah. Kita pakai korek seperti ini, hati-hati ya. Oke, kita bisa gunakan korek api, tidak perlu beli solder di sini.
tapi tetap harus hati-hati karena ini sangat panas, guys. Oke, panas banget ini. Kalau sampai kena kulit bisa mengelupas dan 1 bulan mungkin gak sembuh-sembuh. Oke, kayak gini ya. Kita oleskan seperti ini. Namun karena saya punya solder, tentu saya pilih pakai soldernya karena lebih praktis. Oke, kita lanjutkan. Oke, hasilnya kira-kira akan seperti ini, guys. Sudah rapat semua, merata. Baut sudah tertutup lem semua. Dan secara teori sudah pasti ya, tidak mungkin ada air bisa masuk ataupun terjadi karatan atau terjadi tidak terkoneksi antara kabel dan antenanya. Kita saksikan di sini. Bahkan ini hanya separuh kita gunakan lemnya. Masih tersisa separuhnya. Dengan harga Rp2.000 saja bisa bikin antena sangat awet dan mungkin tidak ganti antena seumur hidup Anda. Ini bisa ditambahkan lagi sampai tebal di sini. Bahkan sampai melekat ke tutup ini ya. Ataupun bisa kita gunakan di yang satunya. Bahkan Rp2.000 saja bisa untuk 2 antena. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.